di San Diego Hills. Kita pikir memutuskan karena takdir tidak ingin siapa lagi yang ada di sekitar ini. Saya mau membuat suami. Hanya berdua. Aku sakit ya. Saya keluarga, anak-anak juga. Kali, tapi dari paru-paru nyebar ke otaknya. Dari otaknya nggak ada obat yang lain lagi. Oke, 3 pertanyaan lagi dan kita selesai ya. Silakan. Anak-anak kita lagi di rumah. Sekarang hari ini pergi sekolah, lagi di rumah. Tapi kita nggak bawa mereka ke rumah duka. Mereka masih banyak. Soalnya mereka masih muda. Om, kalau boleh tahu, tidak menerima karangan bunga, kenapa Om? Sorry? Alasannya tidak menerima karangan bunga. Soalnya Kiki nggak mau. Kiki maunya lebih baik donasi ke gereja atau anak yatim-yatim. Oh, berarti memang itu wasiat dari... Iya. Berarti bisa dibilang Kiki saat itu sudah benar-benar pasrah keadaannya dan tahu bahwa, seolah-olah tahu gitu bahwa... Iya. Om, terakhir Om, dimakamkan di San Diego Hills, mungkin permintaannya dia atau memang seperti apa? Dimakamkan di San Diego Hills karena memang dari permintaan dari Kiki. Betul. Sendiri. Permintaan. Kabarnya menyebar ke otak sejak kapan? Sejak bulan Desember tahun lalu. Ya. Ya. Terima kasih semua. Siap. Untuk tunggu hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, terima kasih untuk semua fans, teman-temannya di entertainment ya. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.